Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul untuk touchscreen dan baterai friendly ya. Dengan performa ya, di sini sudah include, jadi saya nggak terlalu banyak pakai modul ya. Sebelumnya kita pakai modul touch improve kayak thermal baterai, jadi kita hilangkan dan kita pakai satu modul aja dari touch versi 6 ya. Dan ini updatean yang sebelumnya pernah kita tes, sebelumnya kita pernah cobain yang versi 5 nya ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go. Kalian bisa lihat aja ntar ya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes untuk modul Magis dari Touch versi 6 ya. Dan di sini update-annya ini sudah include Touch Improve, terus sama lebih banyak tweak kayak tweak baterai, terus tweak performa juga ada yang udah untuk di Touch yang versi 6 ini. Oke, di sini kita harus ada Magis kalau mau pakai modulnya ya. Di sini kita sudah pakai Magis versi terbaru, dan kalau kalian pakai versi lama disaranin update juga. Di sini kita masih pakai beberapa modul, nanti kita hapus ya yang ini. Karena kita pakai untuk modul touchscreen, jadi nggak perlu pakai touchscreen lagi ya, touch improve lagi ada. Terus ada di sini kayak thermal baterai sama GSM, ini kayaknya nggak perlu ya. Karena kita juga mau apa namanya? Pakai modul ada sudah include baterainya. Dan di sini kita tes di apa namanya, di Android 12L Nusantara Project ya, sekarang kita lagi pakai. Kita tes di sini yang kita lagi pakai, kalau kalian di device yang lain tetap bisa. Oke, dan kita akan cobain, tapi sebelum itu kita tes rolling test dulu ya. Oke, di sini tetap stabil ya. Dan kita langsung, ini tadi modul yang dipakai masih aktif yang ini ya. Dan kita tes yang sekarang, modul dari Touch versi 6. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita reboot. Sebelumnya kita pernah cobain yang versi 5 ya, sekarang yang versi 6 ya.
Oke, modul ini aman ya, tetap bisa booting, jadi kalian nggak perlu takut takut buat lop atau gimana, karena kita sudah tes dan aman ya. Dan ini dia touch versi 6, increase touch battery dan performa ya. Oke, mantap, ini sudah include semuanya, jadi nggak perlu pakai banyak-banyak modul ya, bahasanya kayak gitu. Dan cocok atau nggak cocoknya kita tes saja dulu, kalau nggak tahu ya kalau nggak dites. Oke, ini tetap stabil ya. Kita tes di game juga. Di sini kita ada PUBG dan di sini kita nggak unlock grafik ya. Kalau mau unlock grafik pakai modul yang lain, tapi di video ini kita nggak unlock. Oke guys, jadi di video kali ini kita sudah tes dan ini hasilnya 41 derajat untuk main bentar ya, lumayan hangat sih untuk di modul ini, tapi ya wajar karena ini ada modul performa juga ya. Dan ini enak buat di game, buat hemat baterai kayaknya oke ya. Jadi ini ada baterai friendly, performa friendly, dan touch improve ya. Oke, kita akhir aja video ini. Buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. Di sini kita masih pakai yang ini aja modulnya.